Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore menjelang malam, tentunya masih bersama Mimin di Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, kabar terbaru di sore menjelang malam ini tentunya Mimin ada kabar dari Ayah Kejora. Wah, enak sekali ya sore-sore gini makan cemilan. Dan langsung saja Ayah Kejora menuliskan sebuah caption di Instagramnya. Baru pulang dari Bandung nih, bapak sama keluarga. Pas banget udah pulang ke rumah, ada cemilan yang bisa menghilangkan jangat. Paling seneng deh ya sama cemilan yang satu ini, favorit keluarga banget. Pantesan ya Ayah Kejora dan Mamah Redi makannya itu dengan hati banget ya, karena ini adalah makanan favoritnya. Rasanya banyak banget nih guys, semuanya enak-enak ya, varian rasa dan tentunya rasanya endul. Cemilan ini harus selalu ada stok di rumah loh, apalagi musim hujan kayak gini, bawaannya pengen ngemil terus. Bapak sama keluarga suka stok cemilan enak ini di Makaroni Cikruh DR. Sok gera aslina enak pisan, patut dicoba ya. Kemudian Abeni Mulyana Sopian menuliskan sebuah komentar, au, siap meluncur. Kemudian juga ada vlog terbaru dari Leslar bersama Raffi Nagita ya. Dan di sini diunggah di channel YouTube-nya Rans Entertainment bersama Kak Shandy juga nih. Ada fakta menarik ya di vlog terbaru mereka nih, dimana Dede Lesti Kejora sangat bahagia sekali ya, sebentar lagi BBL akan segera lahir. Kalau tidak akhir bulan Januari, awal bulan Februari ya, kita doakan yang terbaik. Namun katanya BBL ini aktif banget guys, sampai nendang-nendang perut Bunda Lesti. Dan nendang-nendangnya sakit banget karena BBL-nya lagi aktif-aktifnya ya. Pas malam-malam nih Dede cerita guys, kalau BBL ini sering nendang kalau malam. Duh, aktif banget ya BBL. Sampai kakak Rizky Billar ketika tidur pun terbangun ya, karena Dede Lesti Kejora kesakitan nih nahan tendangannya BBL. Wow, jago banget nih ya. Dan ada informasi kalau BBL ini adalah laki-laki ya, jenis kelaminnya. Kita doakan saja, mudah-mudahan benar nih, baik laki-laki maupun perempuan yang pastinya diberikan kesehatan ya. Kemudian ada Soraya Balkis, wah BBL aktif banget nendang-nendang bundanya, mau kayak papanya ya, jadi pembobol gawang. Kemudian ada Lesti Billar Official, si Utun gak sabar lihat Papa Billar dan bundanya. Kemudian salpok sama tatapan Papa Billar yang dalam banget setiap lihat Bunda L ya. Dan kemudian ada Lesti Billar Official, aduh kakak Billar langsung menghayal kalau baby Utun lahir nanti. Kita doakan saja ya, pastinya kita udah gak sabar nih lihat wajah Utun bakal mirip siapa. Opa Daniel ataukah kakak Billar ataukah Lesti Kejora? Tentunya kita tunggu ya guys, Masya Allah. Ditunggu banget nih kelahiran BBL oleh semua orang, terutama para fans dan sahabat serta keluarga Leslar. Dan ini detik-detik Dede Lesti Kejora ke rumahnya Raffi Nagita ya, untuk tengokin baby Ryanza. Bahkan attitude dari Dede Lesti Kejora ini patut diacungi jempol nih para sahabat. Saat bersalaman dengan Raffi Ahmad, kemudian Nagita Slavina,
attitude dari Lesti dan kakak Rizky Billar ini patut dicontoh ya. Masya Allah, sudah cantik, ganteng, muda, tajir, dan tentu attitude-nya memang patut nih diacungi jempol. Kemudian selain vlognya Rans Entertainment, ada vlog terbaru juga di channel YouTube-nya kakak Rizky Billar. You guys, meluncur sekarang ke channel YouTube-nya kakak Rizky Billar, kita naikin viewers-nya dan kita trendingkan kembali ya. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga banyak keseruan-keseruan dari Leslar bersama baby. Katanya nih babynya boneka dulu katanya nih, Masya Allah. Kemudian juga ada kabar dari Indosiar bahwa nanti malam bakalan ada konser nih khusus untuk Bang Haji Roma Irama ya. Dimana Bang Haji Roma Irama ini tepat pada tanggal 11 Desember 2021 pas bertepatan dengan lahirnya Bang Haji Roma Irama. Barakallahu fi umrik ya buat Bang Haji Roma Irama. Kemudian Indosiar pun menuliskan sebuah caption, jangan lewatkan konser HUT Roma Irama spesial merayakan hari kelahiran legenda dangdut Indonesia Roma Official. Sederet para bintang pun ikut memeriahkan konser ini, seperti ada Mama Ute, Caca Handika, kemudian Phil dan Dea, Reza Dea, Putri Dea, Rara, dan Gunawan Lida, serta Nia dan masih banyak lagi bintang tamu spesial. Untuk itu saksikan konser HUT Roma Irama Sabtu 11 Desember pukul 21.00 WIB hanya di Indosiar. Namun di sini Dedek dan Kakak tidak dapat hadir ya karena ada urusan penting. Jadi tetap pantengin terus Indosiar karena ada Roma Irama yang akan memeriahkan spesial hari ulang tahun Bang Haji Roma Irama. Untuk itu jangan sampai ketinggalan informasi-informasi berikutnya seputar Lesti dan Rizky Billar. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.